Baik, tepuk tangan untuk kelompok Bima Jaya binaan Bapak Satrio. Ini namanya siapa aja? Ini yang sing Sulastri Dwi Astuti. Kayak absen ya, ya ampun. Terus Francisca Amalia Zain. Sakit. Oh, sakit. Sakit apa? Kemarin kan habis video di pendopo kelurahan, terus kehujanan, panas. Oh alah, harus jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Tapi walaupun bertiga tadi tetap luar biasa sekali ya. Tapi boleh dong diceritain sedikit. Oh, aku belum nyebut, berarti ini yang si Anggun Karunia yang mana? Oh itu, Yesika Rahma. Oke, berarti Yesika, Anggun sama panggilannya? Astri. Astuti. Astri. Boleh? Astri. Oh Astri. Oke, okay. Yeah. Sulastri ya Astri, baik. Nah, kasih kayak kurang pedun. Nah kan, nyangkut. Boleh dong diceritain tadi tentang apa sih tariannya? Dikit aja. Ini gak tuh... apa-apa ya Mas Panitia ya, aku ngobrol dulu ya, gak apa-apa nggih. Kok aku disenani kan, kesuain. Oke, moga. Ini tarinya tuh sebenarnya tari zapin, itu permainan kaki. Tapi kan karena tari zapin tuh semuanya main kaki, main tangan, kita mau ambil tema yang lain pakai payung. Satu payung itu kita tuh kemana-mana kalau misalnya kalau hujan sendiri kita pakai payung. Nah di kehidupan tuh juga kita tuh perlu tempat untuk berteduh, untuk nyaman kayak gitu. Oke, luar biasa loh, di kehidupan tuh kadang kita juga butuh tempat berteduh ya. Meskipun yang ngeyop, selalu ngeyop juga gak bagus ya. Mesti sekali. Banyak kunjangan tuh selalu ada tempat yang nyaman gitu. Betul sekali, luar biasa sekali. Astri, boleh tepuk tangan untuk teman-teman